Selanjutnya kita beralih ke Goa, Sulawesi Selatan. Sekretaris DPD Partai PD Perjuangan tewas dengan luka di bagian kepala akibat jatuh dari motor saat dijamret. Saat itu korban membawa uang partai dan hendak mengurus undangan pernikahannya. Suasana duka menyelimuti pemakaman Yulianti Nur di lokasi pemakaman umum Dato, Kecamatan Somba Opu, Goa. Perempuan yang menjabat sebagai sekretaris DPD PDIP Sulawesi Selatan ini meninggal akibat terjatuh saat mempertahankan tasnya dari pelaku penjambretan. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong lagi. Paman korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan menghimbau masyarakat berhati-hati. Kami sebagai keluarga menerima semua ini sebagai takdir, tetapi kalau berdasarkan dengan hukum yang berjalan, ya kami serahkan kepada yang berwajib. Ya, bagaimana cara untuk menuntaskan? Kasus ini tengah ditangani aparat kepolisian Polres Goa. Pelaku penjambretan serta mobil yang menabrak korban masih dalam penyelidikan polisi. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.